Assalamualaikum, apa abang semua, kepada follower-follower di page kembaraku. Dalam minggu ni duk tengok Cikgu Ju duk up pasal insurans banyak kali kot. Banyak kali ya. Cerita tu terang lah Cikgu, mereka meluat lah cerita dengar pasal insurans Cikgu. Tak larang saudara cerita mereka lah, mereka bukan nak dengar sangat. Ni, hampa kalau meluat pasal insurans ni, Cikgu Ju duk type, member-member lain duk type ni, aku nak cerita dengan hampa pasal insurans. Hampa nak dengar, dengar. Tak mau dengar, sudah. Okey. Tahun 2002, aku masa tu bertugas di Padang Besar, Malaysia lah. Jadi orang dalam lah tu. Jadi aku ni duk bolang alik. Rumah aku kat Lestak, aku kerja Padang Besar. So, aku akan ulang alik ikut Thailand. Jadi, aku beli insurans. Masa tu ni insurans setahun lah. Insurans wajib lah. Insurans porobo orang kata kan. Masa tu kita tak tahu ada insurans lain, kita just beli insurans porobo lah. Nak jadi cerita, 3 bulan lepas aku ulang alik tu, abang pada sahabat aku ni accident dekat dengan Kelongek. Tak jauh pada kereta api Kelongek tu. Dia pun ada insurans. Dia terlanggar satu kereta Thailand. Jadi polis sampai. Thailand tu, orang Thailand tu minta pampasan apa semua. Dia kata pasal apa dia nak kena bagi pampasan padahal dia ada insurans. So dia telefon aku kat sepadan, aku pun pergi lah dengan satu member immigration Thailand. Lepas tu pergi jumpa polis tu, polis inspektor yang menyiasati lah. Jadi bila dia explain, barulah tahu kata sebenarnya ada lagi satu insurans masa tu. Dipanggil, kita dia akan panggil voluntary, dia panggil property damage. Tahun 2002. So start pada tu lah aku sendiri start beli insurans porobo dan insurans property damage, atau sekarang ni dikenali dengan nama voluntary. Okey. Dipendekkan cerita, tahun 2003 adalah sahabat aku ni, masa tu dia baru keluar duit EPF. Tapi bukan EPF sebab pencen macam Cikgu Johor ni. Dia EPF masa tu kan, penjawat awal boleh keluar duit EPF. So dia pun menikah dengan orang belah sana. Beli wajah baru kat masa tu, tak tahu. Jadi dalam kampung dia tu, pak mentua dia ni kira orang kanan. Orang kanan tok penghulu kampung lah. Dan dalam kampung tu, keluarga mentua dia saja yang ada menantu Malaysia yang ada kereta. Jadi adik ipar ni seronok. Abang ipar balik ada kereta, bawa lah kereta abang ipar tu dalam kampung. Terlanggar seseorang, lepas tu nak jadi cerita, orang dilanggar tu meninggal dunia. Insurans hanya ada insurans voluntary. Insurans porobo, compulsory. Jadi family tu dah buat tuntutan. Tuntut mereka minta lebih kurang dalam 500,000 baht. 500,000 baht. Masa tu 2003 duit kita tinggi tau. Duit kita tinggi. So dia kena cover lebih kurang 35,000 ringgit Malaysia. Dia telefon aku kat sepadan. Aku kata tak payah, memang tak boleh nak tolong apa. Cari duit lah, pergi settle. Okay, habis buat tu. Lepas tu satu lagi orang duk cerita, depa duk ride pi tekak nyai, tekak apa, ada orang dalam. Hang kenal menteri ni, hang kenal menteri ni, kan? Pangkat ni, tan sri ni apa semua. Ni aku cerita ada satu agensi lah. Agensi kerajaan lah yang memang close dengan sempadan lah. Sebelum PKP kan, depa ada buat ride kapcai di Terabi tau. Jadi ada lah dalam 2-3 orang ni duk sebut pasal insurans-insurans ni. Dia berkata, tak nak masalah, kita urus semua. Kita agensi kerajaan, takat pejabat governor apa semua kita boleh settle. Mulut tu korang ajak lah, mulut capui orang Kedah kata. Nak gini cerita ni, salah seorang rider ni, dia baru beli masa tu Y suku. Beli Y suku, dah lah insurans hang tak beli extended 101. Hang just beli porobo eh. Lepas pada pekan, tak salah aku tak ingat dah bukan, tapi lepas pada satu sikit lah. Lepas traffic light tu, nak test power mak hang. Dia punya rem motor dia sudah langgar tailgate Isuzu D-Max Thailand. D-Max, aku pakai D-Max aku tahu lah. Mau tak mau, orang Thailand tu minta awal lah. 35,000 baht. 35,000 baht, insurans ada insurans porobo ya. Nak kena ganti lah. 35,000 baht apa? 5,000 di Malaysia,
motor hang total loss. Insurans wan-wan pun tak ada. So hang dengar lagi lah TikTokers ke, TikTokers ke, influencer-influencer ke yang duk kata setakat maksudnya yang kena ada insurans ke. Nah, kalah kita pergi dekat, bawa man-man slow-slow-slow. Kena insurans ke? Tak ada. Ni cerita gambar lah. Aku untuk maklumat lah, aku tak ada kena-mengena dengan mana-mana kedai insurans dan aku sendiri tak jual insurans. Okay, aku ni kira orang dalam lah. Kaitan aku complete insurans semua, termasuk travel insurans. Tu pun risau juga buat kita dalam talian tu. Okay, jadi yang pendengar baik-baik lah. Kalau Cikgu Jo duk nasihat siapa-siapa dalam grup kembar aku duk nasihat pasal insurans ni, hampa dengar, ambil dengar. Kecuali lah kalau mak pak hampa tinggal kat hampa tanah 800 relung ke, hampa ada duit ikut gili papa, ha, tak apalah. No? Okay. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. So, selamat bercuti ya. Minggu depan bulan 9 cuti sekolah. Bawa kereta lelok. Bawa motor lelok. Jangan terubah hawak. Buat pelak. Okay. Adios. Bye-bye.